wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Dalam edisi Jawi muka surat 30, iaitu hubungan manusia sesama manusia dalam agama Allah yang telah diikat oleh akidah dan tauhid. Akan menimbulkan semangat kerjasama mereka memperjuangkan hak agamanya dan kesuciannya dengan mengorbankan harta benda dan jiwa mereka, kerana didorong oleh keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Disebutkan di sini bahawa hubungan kita sesama manusia dalam agama Islam diikat oleh akidah, oleh kepercayaan pada Allah. Maka ia akan melahirkan semangat kerjasama. Sebagaimana ayat yang dinyatakan di bawah, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Suratul Hujurat ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benar beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Maka ayat ini Allah Ta'ala sebut perkataan innamal mu'minun, orang beriman. Antara selain daripada mereka beriman kepada Allah, mereka tidak boleh ragu-ragu. Yang kedua, mereka mesti berjihad sama ada dengan harta benda mereka atau nyawa mereka, tubuh badan mereka, demi untuk agama Allah. Ini di antara kewajipan kita sebagai umat manusia. Bukan hanya setakat beriman, dia kena ada syarat lain, ialah mesti berjuang, mesti bekerja untuk mendaulatkan agama Allah Ta'ala. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bukan hanya beriman, bahkan mereka berjihad. Mereka menyebarkan dakwah sama ada dengan kata-kata, perbuatan atau dengan nyawa mereka. Ini di antara kewajipan yang mesti kita ada. Dalam konteks kita di Malaysia ini, kita berdakwah dengan menggunakan perkataan, tulisan dan perbuatan. Belum sampai lagi peringkat mengorbankan nyawa. Kita hanya setakat mengorbankan masa, tenaga, pemikiran demi untuk agama Allah. Belum sampai ke peringkat mengorbankan nyawa. Cuma barangkali ada masanya kita terkorban nyawa, mati sebagai pejuang. Tapi tidak sebagaimana yang berlaku di negara-negara lain, mereka berjuang sehingga terpaksa mengorbankan nyawa mereka untuk agama.
mereka berjuang, berperang untuk mendaulatkan Islam sebagaimana berlaku di Mesir, berlaku di Syria, berlaku di Afghanistan dan di mana-mana sahaja. Mereka ini menghadapi musuh dengan bersenjata. Kita tidak. Kita mati juga, mati kecil mani. Mati kerana jantung tak beroperasi, lemah jantung, tu sebab mati. Tak ada lagi mati sebab apa? Sebab kerana nak pergi mengaji, kena sekat, kena bunuh. Tak ada. Hatta pergi mengaji masjid kerah, masjid batu pun, tak ada lagi. Orang sekat tengah jalan, bunuh. Sebab apa? Sebab nak pergi mengaji. Tak sampai peringkat. Sebab tu kita sebut bahawa kita di Malaysia hanya dakwah kita melalui lisan, perbuatan dan menghabiskan masa untuk agama Allah Ta'ala. Kita ucap tahniah kepada kerajaan Terengganu yang baru melaksanakan dua enactment. Dan enactment ini ialah enactment yang telah digubal di zaman kerajaan dulu, di zaman almarhum Tuan Guru Haji Harun Taib sebagai pengurusi hak ehwal yang berkait dengan undang-undang syariah, di zaman Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi sebagai menteri besar. Walaupun tak berjaya dibuat, main kerajaan baru, barulah mereka buat. Tapi usaha ini pernah dibuat di zaman dulu lagi oleh Tuan Guru Datuk Harun Taib almarhum sebagai pengusi berkait dengan enactment syariah, bahagian folio bahagian hal ehwal agama. Dua perkara itu, yang pertama ialah kedai-kedai mestilah ditutup lebih kurang sejam sebelum masuknya waktu Jumaat. Dan yang kedua, para wanita yang didapati memakai pakaian yang tidak sopan boleh didenda dan telah didenda. Ini dua perkara yang telah dibuat oleh kerajaan Terengganu. Sepatutnya bukan hanya kerajaan Terengganu, bahkan termasuklah kerajaan-kerajaan yang lain. Termasuklah Perlis yang mengaku negeri dia sebagai negeri Perlis Darussunnah. Pada tak ikut sunnah pun mengaku Perlis Darussunnah, tak ikut sunnah. Mana yang mereka ikut sunnah? Adakah ikut sunnah setakat semayang letak tangan tak ada? Atau hanya sunnah setakat lepas semayang tak baca wiri? Atau hanya sunnah macam tahiyat, masa tahiyat gerak jari daripada awal sampai akhir? At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu lillah salamun alayka ayyuhan nabiyyu sehingga akhir. Setakat itu sahaja sunnah. Meninggalkan tahlil sebagai sunnah. Meninggalkan talqin sebagai sunnah. Adakah setakat itu sahaja? Sepatutnya Perlis yang lebih ke depan lagi sebab dia mengaku sebagai Perlis Darussunnah. Terengganu dah buat dan kerajaan Kelantan lebih awal lagi buat. Kepada para wanita yang tidak bertudung, yang memakai pakaian yang mendedahkan aurat boleh didenda. Ini dah dibuat di Kelantan dan baru dibuat di negeri Terengganu Darul Iman. Nak sebut bahawa apa yang kita baca dalam kitab ni bukan hanya setakat dibaca sahaja. Kita baca Quran bukan setakat baca Quran semata-mata. Baca hadis setakat baca hadis semata-mata. Bahkan mestilah diamalkan dalam bentuk perbuatan. Kalau tidak, apa artinya baca Quran? Apa artinya baca hadis? Apa artinya baca kitab-kitab fiqah, tauhid dan sebagainya? Sebab tu kata Tok Guni Aziz, dengan izin kalau boleh sebutlah, tokoh negarawan Malaysia yang baru meninggal dunia, dia kata sebab apa hamba masuk bulan raya? Sebab hamba nampak bila setakat baca kitab semata-mata di masjid tanpa melibatkan diri dalam gerakan Islam, setakat baca sahaja kita. Baca qala Allah, qala Nabi, qala musannif, qala ulama. Setakat baca sahaja. Kalau tak terlibat secara langsung dalam gerakan Islam, gerakan politik, maka dia masuk. Dia masuk, Allah Ta'ala beri kemenangan. Maka apa yang dia baca dalam kitab
Apa yang dibaca dalam Quran, yang dibaca dalam sunnah, yang dibaca dalam kitab-kitab fiqh dapat dilaksanakan apabila Allah mentakdirkan beliau menjadi menteri besar. Tu baru jadi menteri besar. Kalau jadi perdana menteri, banyak lagi benda yang boleh dibuat. Tu baru menjadi menteri besar, banyak lagi halangan-halangan untuk melaksanakan, bergantung kepada kemampuan dalam bidang kuasa kerajaan negeri yang bernaung di bawah federal, di bawah kerajaan pusat. Kalau jadi perdana menteri, lagi banyak boleh buat. Sebab itu Islam, dia bukan hanya setakat dibaca sahaja, bahkan mesti dilaksanakan melalui perbuatan kita mengikut kemampuan yang kita ada, dan wajib kita mencari kemampuan. Kemampuan tak akan datang secara bergolek. Orang tanya awak tak makan nasi, tak ada duit. Kita mesti cari duit. Orang tanya sebab apa telanjang, tak ada pakaian, wajib mencari pakaian. Orang tanya sebab apa tak sembahyang, tak ada wudu, wajib mencari air. Sebab itulah ulama usul menyebut ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun, tidak terlaksana suatu yang wajib kecuali wasilah nak menuju kepada wajib itu adalah wajib juga. Contoh nak sembahyang mesti ada wudu, mesti ada air, maka mencari air hukumnya adalah wajib. Nak sembahyang mesti ada pakaian, mencari pakaian hukumnya adalah wajib. Kecuali bila cari air tak ada air, maka berpindah pada hukum yang kedua, iaitulah dengan bertayamum. Cari pakaian tak ada pakaian, pergi turun dalam bendang, ambil selut lomok tubuh badan, sembahyang dengan selut, sah hukumnya. Orang tengok tu orang minyak mana sembahyang tu orang padang. Tu hamba Allah yang tak ada duit. Dia tak curi duit orang. Dia tak curi kain orang. Sebab tu dia sembahyang pakai lomos lu. Maka hukumnya adalah sah sembahyangnya. Orang yang duduk dalam penjara, pakaian tak ada, dah minta kepada pegawai penjara. Sebab dia nak sembahyang, mesti menutup aurat. Syarat sah sembahyang mesti menutup aurat. Tiba-tiba tak ada pakaian, maka dia sembahyang dalam keadaan bogelnya, maka hukumnya adalah sah. Yang pertama kena cari dulu. Cari tak lagi, beritahu dah tak mampu, maka ini adalah berbohong. Sebab Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Maka umat Islam mesti bersedia dengan kemampuan. Mereka mesti mencari kemampuan, dan Allah mengetahui kemampuan mereka. Itu pusingan pertama. Nak ucap tahniah kepada kerajaan Terengganu. Bila mereka dah berjaya buat dua perkara ni, insya-Allah lepas ni Kelantan boleh buat wudu, Terengganu juga boleh buat wudu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Takkan nak baca dalam Quran semata-mata Allah Ta'ala kata ada wudu. Takkan nak baca sahaja sunnah Nabi, Nabi buat wudu. Takkan kita tak ada cita-cita nak ikut Quran, tak ada cita-cita nak ikut sunnah Nabi SAW. Kita Malaysia negara yang majoriti Islam, sudah tentulah kita ada kemahuan untuk melaksanakan perkara tersebut. Maka kewajipan kita mesti ke arah tersebut. Hubungan manusia sesama manusia dalam mentauhidkan Allah, amalan dan pekerjaan mereka takluk di bawah tadbir Tuhan yang satu, yakni Allah Ta'ala, dan kitab yang satu, yakni Al-Quran, dan rasul yang satu, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kiblat yang satu. Kita semua satu. Allah yang satu, kitab yang satu, Nabi yang satu, kiblat yang satu. Sama. Akidah yang satu. Hak baru ni satu, satu Malaysia tu baru je, dia tiru. Satu ni lama dah. Bukan baru satu ni, lama dah. Satu Allah, satu Quran, satu Nabi, satu kiblat, lama dah.
Niat satu tu baru lah, baru tiru. Satu Malaysia, tak ada apa, buat pin. Dengan tercantumnya perkara-perkara tersebut dalam hati manusia tadi, akan timbul perasaan kasih sayang dan perpaduan ummah dalam ikatan yang satu, iaitu ikatan ukhuwah Islamiyah, yakni persaudaraan dalam Islam. Maka kita diikat dengan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah kita ni lagi hebat berbanding ukhuwah kita dalam keluarga. Kita kadang-kadang dalam keluarga tak rapat ukhuwah. Sebab apa awak tak rapat ukhuwah dengan kakak awak? Dia kata, kakak saya ni tak tutup aurat, tu saya renggang ukhuwah. Awak dengan abang awak pasal apa tak rapat ukhuwah? Abang saya kaki apa? Kaki judi. Tapi kita ukhuwah Islamiah ni lagi hebat berbanding dengan ukhuwah saudara sedaging, lagi hebat. Sebagaimana yang berlaku kepada Muhajirin dan Ansar. Muhajirin dan Ansar, mereka diikat dengan ukhuwah Islamiah sehingga mereka kasih kepada saudara-saudara mereka yang berhijrah ke Madinah sebagaimana mereka kasih kepada diri mereka sendiri. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka kasih kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Orang Mekah disayangi oleh orang Madinah yang berhijrah ke tanah air Madinah. Dan bila mereka memerlukan sesuatu, mereka mendahulukan sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Orang Madinah bila lihat sahabat Mekah ni, mereka dahulukan. Walaupun dalam hati mereka perlu kepada sesuatu, tetapi mereka lebih mendahulukan sahabat mereka di kalangan Muhajirin. Itu sifat yang ada dalam penduduk Madinah. Ini yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Firman Allah Ta'ala berkait dengan ukhuwah ini, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum, suratul Hujurat ayat 10. Suratul Hujurat. Jangan baca suratul Hijrah ataupun suratul Hajrah. Yang betulnya suratul Hujurat. Perkataan Hujurat ini adalah perkataan jamak, perkataan plural daripada perkataan Hijir. Apa makna Hijir? Makna bilik. Sebab tu kalau tuan-tuan yang pernah pergi ke Mekah, puan-puan yang pernah pergi Mekah, di sana ada tempat yang dikenali sebagai Hijir Ismail. Apa dia Hijir Ismail? Hijir Ismail dengan makna bilik Nabi Ismail, tempat Nabi Ismail berehat. Maka disebut dengan Hijir. Plural dia Hujurat. Dan ayat ini menceritakan ketika mana Nabi sedang berada dalam bilik di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba datang sahabat-sahabat di kalangan orang-orang yang baru masuk Islam, di kalangan penduduk Bani Tamim, orang-orang Taif yang datang, di mana mereka telah membuat bising di sisi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal pada masa itu Nabi sedang berada dalam bilik. Mengganggu Nabi, maka Allah Ta'ala turun ayat, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahrikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Apa? Allah larang, wahai orang beriman, jangan kamu mengangkat suara kamu tinggi. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Jangan kamu angkat suara kamu lebih tinggi daripada suara Nabi. Kajahrikum libak, sebagaimana kamu
bersembang sesama kamu, kamu mengangkat suara tinggi antara satu sama lain. Maka Allah Ta'ala sebut, innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Dan sesungguhnya mereka-mereka yang memanggil kamu wahai Muhammad ketika mana kamu berada dalam bilik-bilik kamu wahai Muhammad, kebanyakan mereka itu adalah golongan yang tidak berakal, kata Allah. Nabi duduk dalam rumah, duduk rehat daripada ingat kat luar, menyebabkan terganggu Nabi. Yang pertama sekali, Islam larang kita daripada mengangkat suara di sisi Nabi SAW. Tak boleh bising di depan Nabi. Yang kedua, kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasul dalam tindakan kita. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kita mendahului Allah dan Rasulnya. Apa yang kita boleh ambil faedah daripada ayat itu? Kita kata Nabi dah mati dah. Nabi dah mati 1400 tahun. Apa hubungan dengan kita? Nabi dah mati lama dah. Ulama tafsir menyebut, walaupun Nabi dah mati, Nabi SAW telah diwafatkan oleh Allah, tetapi kita kena muliakan Nabi sebagaimana Nabi masih hidup. Pertama, bila kita ziarah Nabi, kita tak boleh bising di sisi kubur Nabi SAW. Pergi cara pelan-pelan. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah. Baca dengan suara yang sederhana. Assalamualaikum ya Abu Bakr. Assalamualaikum ya Umar. Baca dengan pelan. Itu yang pertama kata ulama. Yang kedua, apabila dibacakan hadis-hadis Nabi SAW, baca hadis Nabi, kita mesti menghormati hadis Nabi seolah-olah Nabi masih hidup. Dengan makna kita tak boleh bising ketika mana dibacakan hadis-hadis Nabi SAW sebagai menghormati Nabi SAW. Begitu juga bila dibacakan ayat-ayat Quran. Orang baca ayat Quran, kita mesti dengar, tak boleh buat bising, sebab Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَوْسِطُوا. Dan apabila dibacakan kepada kamu ayat-ayat Quran, فَاسْتَمِعُوا, dengar, وَأَوْسِطُوا, dan diam, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, mudah-mudahan kamu dirahmati Allah. Ni orang baca Quran, dia ingat tu nak dapat rahmat lagu mana? Datang kosong, balik kosong. Sebab dia ingat. Orang baca hadis Nabi, dia tak ingat. Datang kosong, balik kosong. Dia tak hormat ayat Quran, dia tak hormat hadis Nabi. Bagaimana nak dapat rahmat dari Allah? Padahal Allah Ta'ala sebut, fastami'u lahu, dengar, wa'ausitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati Allah. Tiba-tiba kita datang bising, dengar ceramah bising. Tok guru ceramah, dia ingat. Tok guru berhenti, dia berhenti juga. Dia ingatkan bila tok guru berhenti, dia sambung. Tak, tak dapat rahmat. Balik kosong, mai kosong, balik kosong. Tak dapat apa. Sebab tak dapat rahmat daripada ilmu. Jadi walaupun Nabi dah wafat, kita hormat ucapan Nabi. Kita dengar ucapan Nabi, hadis Nabi, kita hormat, kita diam sebagai menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antah batu amalukum wa antum la tashkurun. Orang-orang yang buat bising ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, akibatnya kata Allah, antah batu amalukum wa antum la tashkurun. Ianya boleh membatalkan amalan kamu. Sembang dengan Nabi, dengan mengangkat suara tinggi, boleh membatalkan amalan. Habis mayang kosong, puasa kosong. Bila turun ayat ni, ayat satu, ayat yang keempat daripada surah Al-Hujurat, ada seorang sahabat ni, dia semayang belakang Rasulullah. Nama dia Sabit bin Qais.
Sabit bin Qais semayang belakang Nabi. Nabi beri salam, assalamualaikum. Tengok Sabit bin Qais ada. Assalamualaikum, Sabit bin Qais ada. Bila turunnya ayat surah Al-Hujurat, khususnya ayat yang keempat daripada surah Al-Hujurat, Sabit bin Qais tak datang semayang jemaah. Kita datang juga semayang jemaah bila esok lusa nak kenduri kat rumah. Ramai. Sebab apa? Sebab takut orang tak pergi kenduri. Kita mai juga semayang jemaah bila semayang raya. Semayang raya penuh orang. Kita duduk heran tengok muka pelik ni, mai daripada langit pun ramai kan. Penuh masjid surau. Bila semayang raya, heran kita tengok air. Hari kuliah biasa tak ada. Semayang terawih tu dia penuh. Mai dari langit pak. Tak pernah tengok muka. Bakal ni dia turun dari langit pun. Nak memakmurkan muka bumi Allah. Nak cari kelebihan Lailatul Qadar. Sahabat Nabi semayang belakang Nabi. Sabit bin Qais semayang belakang Nabi. Bila turun ayat yang kita baca, dia tak datang semayang lah. Sehingga Nabi tanya, mana Sabit bin Qais? Nak sebut bahawa Nabi seorang yang peka. Dia ambil tahu tentang sahabat dia. Dia kenal sahabat dia. Seorang tak mai dia boleh kesan. Sebab tu di antara kelebihan semai jemaah, kita boleh kesan tengok mana sahabat kita tak ada malam ni. Orang mati seorang, kalau meninggal hari jumaat ayah lalu, boleh kesan. Jadi tengok tak ada, boleh kesan. Pasal apa sahabat tak ada? Demam kot. Sebab apa sahabat tak ada? Masuk hospital kot. Sebab apa tak ada? Uzur kot, kita boleh tahu. Ni kalau tak pernah semayang jemaah, tak tahu mati ke hidup, tak tahu. Itu hikmah semayang jemaah, supaya kita lebih erat ukhuwah kita. Sabit bin Qais tak datang semayang jemaah, Nabi tanya, mana Sabit bin Qais? Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, Sabit bin Qais ini bila turunnya ayat yang keempat dari surah Al-Hujurat ini, dia tak datang lagi semayang ya Rasulullah. Sebab dia duk teriak, duk menangis di rumah, wahai Rasulullah. Duk menangis di rumah. Lalu Nabi beritahu kepada sahabat, wahai sahabatku, panggil Sabit bin Qais mai jumpa aku. Aku nak tanya dia, sebab apa dia duk teriak di rumah? Sebab apa dia menangis di rumahnya? Maka Sabit datang, ya Rasulullah, saya ni seorang lelaki yang bercakap dengan suara yang deras, wahai Rasulullah. Saya bercakap suara tinggi, wahai Rasulullah, bila berada di sisimu, wahai Rasulullah. Saya bimbang bila saya bercakap deras di sisimu, wahai Rasulullah. Saya bimbang takut amalan yang saya buat selama ini dibatalkan pahala oleh Allah. Kerana Allah Ta'ala sebut, antah batu amalukum wa antum la tashurun. Ianya boleh membatalkan pahala ibadat kamu sedangkan kamu tak sedar. Saya ni seorang yang bercakap suara nyaring, wahai Rasulullah. Saya bimbang takut ibadat saya dibatalkan pahala oleh Allah Ta'ala. Sebab tu saya menangis, wahai Rasulullah, tak datang lagi berjumpa kamu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok sahabat, jiwa hebat. Lalu Nabi berkata pada Sabit, wahai Sabit, innaka ta'ishu hamidun wa taqtulu syahidun. Wahai Sabit bin Qais, kamu ini hidup sebagai orang mulia dan kamu mati sebagai syuhada. Kamu tak termasuk dalam ayat ini, wahai Sabit. Awak ni seorang yang baik, wahai Sabit. Ayat ini Allah Ta'ala tujukan secara umum, tak kira lah siapa sahaja yang bercakap dengan suara yang keras, suara yang tinggi di sisi Nabi, batal amalan dia, tak kira siapa. Allah Ta'ala tak tuju pada kamu, wahai Sabit bin Qais. Dengar lagu tu, Sabit rasa tenang jiwa. Dan apa yang disebut oleh Nabi betul, Sabit hidup sebagai orang mulia dan akhirnya beliau mati syahid dalam peperangan Yamamah, peperangan yang berlaku di akhir hidup Nabi SAW. Peperangan Yamamah, peperangan yang melibatkan antara sahabat dengan orang yang mengaku diri sebagai Nabi,
iaitulah Musailamatul Kadzab. Padahal pada masa itu Nabi masih hidup lagi. Dah lahir Nabi palsu. Kadzabun Dajjalun. Sudah lahir golongan Dajjal, Kadzabun yang bohong. Mereka itu sebanyak 30 orang kata Nabi. 30 Dajjal timbul. Nabi-Nabi palsu timbul sebanyak 30 orang. Lah tak tahu lebih dah kan? Atau masih ada kota lagi? Kalau ada kota bolehlah masuk seorang dua lagi. Nabi palsu 30 orang. Dajjalun Kadzabun. Zaman Nabi, masa Nabi masih hidup, nama dia Musailamatul Kadzab. Musailamah Kadzab, pembohong. Dia mengaku diri sebagai Nabi. Maka Nabi arahkan kepada sahabat supaya mengepung kubu Bani Hanifah, perkampungan Yamamah, perkampungan Musailamatul Kadzab. Dan akhirnya Musailamatul Kadzab berjaya dibunuh. Lalu sahabat datang ke Madinah untuk bertemu Nabi SAW. Sampai Madinah tengok Rasulullah dah wafat. Nak cerita berita gembira, wahai Rasulullah, sesungguhnya Nabi palsu sudah berjaya dibunuh, wahai Rasulullah. Tengok-tengok Nabi dah wafat. Sebab tu ketika Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar tidak ada di Madinah kerana beliau terlibat dalam peperangan Yamamah. Ini Sabit bin Qais mati syahid dalam peperangan Yamamah. Apabila Nabi janjikan awak syahid, wahai Sabit bin Qais, maka dalam peperangan Yamamah beliau berperang bersungguh-sungguh sehingga tubuh badan beliau parah, terkena tikaman, panah dan sebagainya kerana untuk mendapat syahid yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Tiba-tiba ada seorang sahabat, dia lihat Sabit bin Qais dah wafat. Dia ambil penyangga yang dipegang oleh Sabit bin Qais, dia bawa balik rumah. Tak tahulah dia bawa balik nak curi ke makan lidah ke, dia ambil lah. Dia bawa balik rumah. Bila dia bawa balik ke rumah dia, maka pada malam hari itu beliau bermimpi. Sabit bin Qais datang dalam mimpinya. Lalu Sabit mengatakan, wahai saudara, kembalikan penyangga saya, benteng tu, yang kecil tu, penyangga tu. Arab sebut husnu. Kembalikan husnu saya ini kepada khalif, kepada Khalifah Umar ataupun kepada Khalid Al-Walid. Sampaikan kepada Khalid Al-Walid dan beritahu kepada Abu Bakar. Dua pesanan ya. Yang pertama, kembalikan penyangga itu kepada Khalid Al-Walid sebagai panglima perang. Yang kedua, dia cerita beritahu pada Abu Bakar, sesungguhnya saya ni mati tapi saya belum sempat bayar hutang. Mati belum sempat bayar hutang. Maka sebab itulah saya minta supaya awak bayar hutang saya. Sampaikan kepada Khalifah Abu Bakar supaya bayar hutang saya. Sebab tentera yang terlibat dalam perang ini, mereka dapat harta yang disebut sebagai harta ghanimah. Yang terlibat dalam perang dapat harta ghanimah. Harta-harta dirampas dalam peperangan. Apabila musuh kalah, harta yang berbentuk seperti wang ringgit, emas, perak, kuda perang, barang-barang yang dibawa oleh tentera musuh dirampas oleh tentera Islam, maka harta itu dibahagikan kepada mereka terlibat dalam perang. Yang kedua, dibahagikan kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, dibahagikan, dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Lalu akhirnya dibawa penyangga itu, khus diberi pada Khalid Al-Walid. Dan yang kedua, diberitahu kepada Khalifah Abu Bakar supaya bayar hutang. Sebab apa? Penting hutang. Walaupun mati syahid, hutang tak bayar, nak jaga. Jadi sahabat-sahabat nak pergi perang tu bayar hutang siap-siap. Lepas tu baru nak pergi perang. Bayar hutang siap-siap. Ni sahabat beritahu supaya bayar hutang. Hutang mana? Hutang yang wajib dibayar segera.
ada hutang yang bertangguh, kereta berapa tahun bagi? 9 tahun. Ha, bayar 9 tahun buat hari. Rumah berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun bayar. Ni hutang yang wajib disegerakan. Apa dia? Hutang roti canai 10 biji dibayar segera. Hutang teh tarik 10 gelas bayar segera. Hutang beras bayar segera. Hutang gula bayar segera. Ini hutang yang mesti dibayar segera. Jangan tangguh-tangguh. Setiap orang dia suka berhutang. Dia berhutang kat kawan ni, bayar hutang kawan ni. Hutang kawan ni, bayar hutang kawan ni pula. Suka berhutang. Gali lubang, kambuh lubang, akhirnya dia masuk lubang. Sebab tu Nabi doa, Allahumma inni a'udzubika min ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung denganmu, ya Allah, daripada melakukan dosa dan berhutang. Ni akibat hutang. Sebablah hutang kena bayar. Islam menekankan dalam soal hutang dengan dua cara. Yang pertama, hutang mesti ditulis. Fal yaktub katibun bil adl. Yang pertama mesti tulis. Orang kita lama-lama dia kata buku 35. Ha, tulis. Beli cabai 3 biji belum bayar, tulis. Beli gula 5 kilo belum bayar, tulislah buku. Fal yaktub katibun, tulis. Itu yang pertama. Yang kedua tak mau tulis. Yang kedua, parihanum maqbudah. Ini rihan. Farihanum maqbudah, maka disandak barang. Jam saya harga RM50, saya nak beras 2 kilo letak jam kat kedai. Letak jam, jam harga RM50. Beras harganya RM10 contoh. Ni parihanum maqbudah. Farihan tu yang kita kenal pajak gadai rahnu. Diambil daripada ayat Quran, farihanum maqbudah. Letak barang. Tiba-tiba tak boleh bayar beras, maka dia jual jam kita kalau masih ada harga. Ataupun dia kata pakai hangus turunlah jam ini, dapat tak toke kedai. Tu kaedah dia. Sebab tu Nabi SAW pernah Nabi memajak barang. Nabi bawa husn, bawa penyangga dia pergi jumpa Yahudi. Lalu Nabi minta berhutang dengan Yahudi. Parihanum maqbudah, dengan sandak barang. Jadi kita boleh dua pilihan. Yang pertama dengan cara tulis, yang kedua dengan cara sandak. Pergi sandak lah bayar pun. Ada pergi kedai sandak barang? Ada? Ada lah. Kecuali pergi dekat pajak gadai baru boleh sandak barang. Betul-betul. Pergi kedai bahkan dia, kita tak buat lagu tu pun. Kecuali nak hutang dia beradik. Saya nak hutang duit hang 1,000, ni saya ada gelang 10,000, letak kat dia beradik. Ha, tu mungkin berlaku. Maka dia berilah duit 10,000. Duit 1,000, barang dia harga 10,000. Nampak? Letak barang. Boleh. Itu kaedah yang berlaku dalam Islam. Dia tak boleh pakai hutang-hutang lagu tu. Mesti yang pertama dengan cara ditulis hutang, yang kedua dengan sandak barang. Supaya apa? Supaya kita mati tak terbawa hutang. Sekurang-kurangnya bila kita mati, waris kita tahu, tengok buku 35 dalam poket, oh hutang roti canai 10 biji belum bayar, beras 10 kilo belum bayar, maka insya-Allah keluarga kita boleh bayar hutang kita. Tu faedah dia. Tengok sahabat Nabi yang mulia, sampai begitu sekali semangat dia berjuang sehingga syahid. Ni yang cerita surah Hujurat ni, bagaimana hebatnya sahabat yang bernama Sabit bin Qais, sehingga Allah Ta'ala merakamkan dalam ayat yang kita baca, yang disebut oleh para ulama rahimahullah Ta'ala. Baik, sambungan daripada ayat tadi, ayat yang ke-10 daripada surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah. Mesti damaikan. Bila berlaku pertelingkahan, bergaduh dua orang, kita wajib kena damaikan. Itu kalau bergaduh biasa.
Bergaduh yang melibatkan perang pun wajib kena damaikan. Dalam surah Al-Hujurat, dalam surah Al-Hujurat juga kalau tak silap, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baina akhawaykum fa in baghat ihdahuma faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Dan apabila dua kumpulan orang beriman yang berperang, dua kumpulan orang beriman berperang, yakni berperang menggunakan senjata, fa aslihu baina akhawaykum, damaikanlah mereka itu. Allah sudah damaikan. Maknanya bila berperang dua puak ni, kena ada seorang pendamai atau satu kumpulan yang mendamaikan mereka. Bila didamaikan kedua-dua ini, fa in baghat ihdahuma, tiba-tiba satu golongan yang melampau hak satu lagi nak damai, satu lagi nak berperang juga, faqatilul lati tabghi, perangilah golongan yang melampau itu, kata Allah, hatta tafi'a ila amrillah, sehingga mereka kembali kepada agama Allah. Profesor Hamka, Haji Abdul Karim Amrullah nama dia, Hamka, Buya Hamka, di karang kitab yang bernama Tafsir Al-Azhar. Dalam kitab beliau, ketika beliau menghuraikan ayat yang kita baca, bila diajukan soalan, bagaimana sahabat Nabi yang berperang sama sendiri? Abu Bakar dan Umar berperang. Abu Bakar dan Umar berperang. Muawiyah dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berperang. Dua kumpulan. Satu kumpulan yang dipimpin oleh Muawiyah, satu kumpulan dipimpin oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, berlaku perang. Perang apa? Perang Siffin. Dua kumpulan berperang. Satu kumpulan dipimpin oleh Sayyidina Ali, satu kumpulan dipimpin oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Perang apa? Perang Jamal. Saja nak test pun tahu. Takut dia bisik. Kata perang Jamal. Tu tanya. Ni dua perang lah. Perang yang melibatkan sahabat-sahabat. Yang pertama perang Siffin, antara Muawiyah dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma, perang. Sebab apa perang Siffin berlaku? Perang Siffin berlaku selepas daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh. Sayyidina Uthman dibunuh, bayar dibunuh. Ketika mana Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu sedang membaca Quran di dalam rumahnya, dikepung oleh golongan pemberontak. Anak-anak Sayyidina Uthman, anak Sayyidina Ali jaga rumah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu daripada golongan pemberontak. Tiba-tiba mereka berjaya masuk ke dalam rumah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dan mereka berjaya membunuh Sayyidina Uthman ketika beliau sedang membaca Quran, sehingga darah tumpah atas Quran yang dibaca oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Mana zaman sahabat dah ada pemberontak yang tak taat pada pemimpin Islam, dah ada. Kalau zaman kita ni ada pemberontak biasa. Zaman sahabat dah ada pemberontak yang tak taat pada pemimpin, derhaka pada pemimpin, pemimpin yang Islam, pemimpin yang tidak melakukan maksiat secara terbuka, pemimpin yang mematuhi perintah Allah, ditentang oleh rakyat yang derhaka. Maka golongan yang derhaka itu dikenali sebagai golongan burah yang disebut dalam ayat tadi. Fa'in barat, barat, barat dalam bahasa kitab disebut dengan burah. Tengok dalam kitab disebut burah. Atau tengok dalam internet pun ada tulis perkataan burah. B-U-G-H-A-H, burah. Dalam bahasa Indonesia, burat. Dah pun nak cari, zaman canggih, zaman Google, nak tanya Ustaz Tuan Haji Google apa itu buruk, tulis dalam Google
B-U-G-H-A-H, buhat. Ha, tahu apa makna buhat? Dalam bahasa Indon, buhat. B-U-G-H-A-T, buhat. Dalam bahasa Arab, berin alif termarbutah, tersimpul. Ha, itu panggil buhat. Buhat mana bukan benda baru, benda disebut dalam kitab-kitab fiqh. Cuma barangkali kita tak masuk mengaji cara khusus dalam bab ini. Tidak tahu bab buhat. Maka golongan pemberontak yang memberontak kepada kerajaan yang adil disebut dengan buhat, dan mereka bersenjata buhat yang boleh diperangi oleh pemerintah. Walaupun mereka Islam, pemerintah boleh memerangi mereka bila mereka bersenjata. Tapi kalau mereka senjata yang liuk, tak boleh. Senjata yang liuk di perang mana boleh. Yang boleh senjata, kalau kita sekarang senapang, pedang, bangkit menentang pemerintah adil, ha, baru boleh perangi. Dengan syarat mereka masih memerangi lagi. Kalau mereka dah lari daripada medan peperangan, maka pada masa itu tidak boleh memerangi mereka. Dan kalau sekiranya mereka terbunuh, dimandikan, disemahyangkan jenazah mereka seperti biasa. Yang luka dirawat. Senjata-senjata mereka yang didapat, ditawar, diambil oleh pemerintah, dirampas, disita, maka senjata itu dijual. Lepas jual, bagi duit kepada mereka. Nampak? Itu sistem buruh dalam Islam. Boleh perangi selama mana mereka memerangi. Kalau mereka lari, tak boleh perang. Senjata mereka dirampas, dijual, beri balik duit kepada mereka. Tengok sistem dalam Islam cukup baik. Ini sebut dalam kitab-kitab, termasuklah kitab Mazhab Syafi'i. Contoh dalam kitab Matla'an Badrain, dalam kitab Kifayatul Muhtadi, atau dalam kitab mana kitab, mana-mana kitab fiqh di sini buat. Lalu akhirnya bila Sayyidina Uthman mati, sebenarnya antara faktor mati Sayyidina Uthman ini ialah golongan pemberontak. Pemberontak ni termasuk dalam golongan mereka ialah golongan yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabak. Siapa dia Abdullah bin Sabak? Abdullah bin Sabak al-Yahudi. Dia ni seorang Yahudi masuk Islam di zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu an. Dialah yang mencipta ajaran yang dikenali sebagai ajaran Syiah. Maka dikenali dengan Syiah As-Sabaiyah, mazhab As-Sabaiyah. Siapa pengasah dia? Abdullah bin Sabak. Sebab tu orang Syiah dia mengagung-agungkan Abdullah bin Sabak, sebab dialah pengasah Syiah. Dialah yang meniupkan semangat memerangi sahabat masuk Islam, nak merosakkan Islam dari dalam. Nak perang dari luar, tak boleh masuk dalam. Itu bahaya virus dalam tu. Di samping perang musuh luar, musuh dalam kena perang juga. Tengok-tengok rebah awak, sakit lemah jantung. Dia tengok muka comel molek, gigi dia ada elok, mata dia terang elok, tiba-tiba rebah lah, sakit dalam. Tangan dia elok. Maknanya dua-dua musuh kena serang. Musuh luar, musuh dalam, dua-dua kena serang. Kena selesaikan. Maka bila Sayyidina Uthman dibunuh, diangkat Sayyidina Ali. Diangkat Sayyidina Ali sebagai khalifah, menggantikan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Kalau kita buat pelahara kecil lah, dengan ini diisytiharkan pelahara kecil. Sebab Sayyidina Uthman dah wafat, buat pelahara kecil. Nah, begitulah. Maka diangkat Sayyidina Ali sebagai khalifah. Dalam suasana berkecamuk lagi. Berkecamuk, iyalah. Golongan pemberontak dah banyak dah yang menguasai Madinah. Diangkat Sayyidina Ali dalam keadaan Sayyidina Ali mempunyai kerajaan yang lemah. Bila kerajaan lemah nak buat apa? Yang pertama sekali dia mesti menguatkan kerajaan dulu. Menguatkan kerajaan, bak kerajaan lemah.
golongan-golongan keluarga Sayyidina Uthman daripada Bani Umayyah mengatakan, kenapa Sayyidina Ali tidak membunuh golongan pemberontak? Kenapa Sayyidina Ali tak bertindak kepada golongan yang membunuh Sayyidina Uthman? Adakah Sayyidina Ali bersubahat dengan golongan pemberontak? Sebab tu dia tak bunuh pembunuh Sayyidina Uthman. Ini dah banyak dah musuh-musuh dalam. Sebenarnya Sayyidina Ali nak menguatkan kerajaan. Dia bila kerajaan dah kuat, barulah melaksanakan undang-undang. Ini kerajaan lemah yang dikuasai oleh AJK-AJK pemberontak. Mana boleh? Silat-silat dengan Sayyidina Ali diguling. Sebab AJK ni semua pemberontak betul. Maka Sayyidina Ali menguatkan struktur kerajaan ini. Beliau menangguhkan hukuman kepada mereka yang membunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Pada masa itu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anha, dan kebetulan Sayyidina Muawiyah ini juga daripada Bani Umayyah. Dia kata, ini Ali ada apa-apa. Sebab tu dia menangguhkan hukuman kepada mereka yang membunuh Uthman. Maka berlaku desa-desu mengatakan bahawa Sayyidina Ali ada komplot. Maka akhirnya dicium-cium angin, akhirnya bertempur perang yang dikenali sebagai Perang Siffin yang melibatkan Muawiyah gubernur dengan presiden Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Walaupun berlaku pertembungan, ada sahabat yang tak terlibat. Mereka bersifat netral, tak terlibat. Aku bukan geng Muawiyah, aku bukan geng Ali, aku dah tengok-tengok. Ada sahabat yang berkecuali. Itu berlaku Perang Siffin. Dan akhirnya fitnah merepot lagi. Pada masa itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sedang menunaikan umrah di Mekah. Sampai berita kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Ali tidak laksanakan hukuman kepada pemberontak. Ali bersyubhat. Dan macam-macam lagi fitnah yang disebarkan. Pada masa itu WhatsApp tak ada lagi. WhatsApp tak ada, Telegram tak ada, Facebook tak ada, fanpage tak ada. Tapi dah hebat dah sebaran. Zaman kita lagi WhatsApp di kanan, berasak telefon, buka seribu mesej, pakai delete tu tak baca. Kerem telefon, hangat tangan. Telefon dalam poket hangat. Masuk bertalu-talu WhatsApp, Telegram, Facebook masuk. Nah, tu bahaya pakai telefon canggih. Baik, pakai telefon lama senang. Zaman tersebut, maklumat cepat. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha balik sebab terpengaruh dengan fitnah yang disebarkan. Padahal Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dia isteri Nabi. Dia tak terlibat sebagai pemerintah. Pemerintah Sayyidina Ali, Presiden Madinah. Perdana Menteri Madinah. Maka dia balik. Balik dan dia bersama dengan kumpulan beliau bangkit untuk menentang Sayyidina Ali radhiyallahu anha. Maka itu yang disebut dengan Perang Jamal. Sebab apa Perang Jamal? Sebab dalam peperangan itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha naik jamal. Apa makna jamal? Jamal unta. Jadi kalau orang nama jamal tu unta lah, unta. Muhammad Jamal, Muhammad unta. Tapi sini tak ada nama jamal lah. Jamil ada. Jamal tak ada. Jamal tu unta. Jamalun unta. Ya, tengok kamus Arab. Jamalun unta. Maka perang ini disebut Perang Jamal sebab Sayyidatina Aisyah naik unta, naik jamal. Jamil cantik. Jamilun cantik. Itu lelaki. Perempuan Jamilah. Dia tambah H atau buta marbutah belakang. Lelaki Jamil, perempuan Jamilah. Lelaki Hamid, perempuan Hamidah. Lelaki Zaki, perempuan Zakiyah. Lelaki Syarif, perempuan
syarifah. Nampak? Nah, itu bahasa Arab. Maka berlaku perang Jamal. Dan dalam perang tersebut, Sayyidina Ali radhiyallahu an berjaya mengepung unta yang dinaiki oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Itu disebut dengan perang Jamal yang melibatkan sahabat, tiga sahabat. Tiga sahabat. Yang pertama Sayyidatina Aisyah dengan Ali. Yang kedua Ali dengan Muawiyah. Empat sahabat melibatkan, empat sahabat. Itu dua perang besar. Jadi bagaimana kita berhubung dengan isu ini? Nak jawab kalau tanya sahabat perang sendiri, apa nak jawab? Bapak Hamka rahimahullah, dia urai panjang lebar dalam Tafsir Al-Azhar. Beliau mengatakan dalam hal ini kita kena faham bahawa sahabat Nabi adalah golongan mujtahidun. Sahabat Nabi adalah golongan yang berijtihad. Sahabat Nabi adalah golongan yang dijamin syurga oleh Nabi. Sahabat Nabi itu adalah golongan ahli Badar. Ahli Badar seramai 313 orang. Apakah jaminan Nabi kepada ahli Badar? Jaminan Nabi, ya ahla Badrin, if'alu ma yasha qad ghafarallahu lak. Wahai ahli Badar, buatlah apa yang kamu nak buat, Allah dah ampun dosa kamu. Ini ahli Badar seramai 313 orang sahabat. Dan sahabat-sahabat yang lain, mereka itu disebut dengan radiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha pada mereka. Jadi mereka itu sahabat. Sahabat yang ditarifkan oleh ulama usul hadis, mereka mengatakan bahawa kulluhum udul, semua sahabat Nabi sifat mereka adil. Kita nak cari adil yang susah. Susah. Sebab nak cari orang adil ni payah sekarang. Banyak kaki penipu. Banyak yang tak soleh. Sahabat Nabi kulluhum udul, semua mereka adalah adil. Sebab tu orang kata dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim nak disabitkan di bawah undang-undang jenayah syariah, nak buat lagu mana sekarang nak cari orang adil payah. Kenapa? Nak cari orang adil payah. Nak sebut zaman kita lah, nak cari orang adil ni payah. Payah sekarang ni. Sebab tu orang kata lagu tu. Sahabat Nabi kulluhum udul, semua mereka adil. Makna sahabat Nabi bila-bila masa boleh panggil, mai awak jadi saksi dalam kes ini. Sebab mereka sahabat Nabi adil. Mereka takkan tipu. Kita barangkali tipu. Orang bagi duit sikit, okay, betul. Saya terlibat tengok dalam kes ini. Tipu. Sahabat Nabi tak. Sebab mereka itu adil. Dan mereka ini adalah golongan mujtahid. Golongan berijtihad. Buka Quran, faham. Boleh ambil hukum. Buka hadis Nabi, faham. Boleh keluarkan hukum. Kita hari ini baca 10 kali. Tak faham. Baca, tak tahu makna. Sebab tu golongan mujtahid ini yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man ishtahada fa asaba lahu ajrani wa man ishtahada fa akhta lahu ajrun wahid. Orang yang berijtihad, ijtihadnya betul, boleh dua pahala. Orang yang berijtihad, ijtihadnya salah, boleh satu pahala. Saya nak tanya malam ni, mana betul mazhab yang mengatakan bersentuh perempuan batal semayang dengan tak batal, mana betul? Bersentuh. Yang abang nak pergi semayang, yang salam dulu ya, salam dengan bini. Bini pun cium tangan. Sayang abang. Satu pendapat mengatakan batal wuduk, satu pendapat mengatakan tak batal wuduk, mana betul? Ini ijtihad. Di sini ada dua mazhab. Mazhab pertama, bukan dua mazhab, tiga mazhab. Tiga mazhab. Dalam bab membatalkan wuduk, tak batal wuduk, dalam bersentuh suami isteri, ada tiga mazhab. Mazhab yang pertama, mazhab Syafi'i, bersentuh suami isteri batal. Mazhab yang kedua, mazhab Imam Malik dan Hanbali, bersentuh
tak batal kecuali ada nafsu baru batal. Nampak? Mazhab kedua. Mazhab yang ketiga, mazhab Abu Hanifah, tak batal, tak batal langsung. Ada nafsu ke tak ada nafsu, tak batal langsung. Yang batal bila bertumbuh baru batal. Faham bertumbuh? Tiga mazhab. Hak mana betul? Ini disebut dengan ijtihad. Kalau ijtihad mereka betul, boleh dua pahala. Ijtihad mereka salah, masih boleh satu pahala. Sebab apa? Sebab mereka gali hukum daripada Quran, daripada hadis. Kita senang. Oh, mazhab Syafi'i sesat. Hanafi betul. Tengok, itu kaedah dia. Yang tu kita bincang lain, itu panjang cerita bab tu. Yang tu kena mengaji fiqh. Ni kita mengaji bab akidah. Nak sebut begitu lama keluar hukum. Dan hukum mereka betul. Syafi'i betul, Hanafi, Hambali, Hanafi dan Maliki betul, dan Hanafi pun betul. Sebab masing-masing menggunakan Quran, menggunakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya beri ayat barangkali tak boleh jawab. Mereka ambil daripada ayat. Aula mastumun nisa. Apabila bersentuh wanita, bersentuh wanita, batal wudu. Itu pendapat yang pertama, batal wudu. Yang kedua, aula mastumun nisa dengan makna bersentuh dengan nafsu. Dan yang ketiga dengan makna bersentuh itu dengan makna bersetubuh. Itu yang dipaham daripada ayat Quran. Ayat pendek ya, aula mastumun nisa. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba wamsahu bi ru'usikum, sehingga akhir ayat. Dan orang mengatakan bahawa tak batal, dia ambil nas mana? Dia ambil nas mana yang kata bersentuh suami isteri tak batal sembahyang? Ambil nas mana? Mereka ambil nas berdasarkan kepada perbuatan Nabi. Kana Nabi qabbala ba'da azwajih, adalah Nabi mengucup sahabat beliau, mengucup azwajih, isteri-isterinya. Lalu Nabi datang sembahyang tanpa mengambil air sembahyang. Nabi ucup isteri dia. Yang meriwayatkan hadis itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Orang tanya Aisyah, siapa yang Rasulullah ucup? Dia tutup mulut, hamba lah. Nabi pucuk dia rupanya. Lalu Nabi sembahyang tanpa ambil air sembahyang. Pertama. Yang kedua, ketika mana Nabi sembahyang tahajud tengah malam. Nabi sembahyang tahajud tengah malam, pada masa itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tidur di sebelah Nabi. Nabi sembahyang tahajud. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dia pegang, pegang kaki Nabi. Ketika mana Nabi sedang sembahyang, Nabi teruskan sembahyang tanpa Nabi berhenti. Apa? Itu nas. Ini yang disebut dengan ijtihad. Nak tahu lebih lanjut, pi kedai buku Maktabah An-Nur Bandar Perda, atau pi ke Pustaka Harpa Suruhanjaya, cari buku yang bertajuk Fiqhul Mar'ah Wal Baitul Muslim karangan Dr. Abdul Karim Zaidan, ataupun terjemahan bahasa Melayu yang bertajuk Ensiklopedia Muslim. Boleh? Kena Arab. Fa'arab Fiqhul Mar'ah Wal Baitul Muslim. Waktu Arab, hak Melayu, Ensiklopedia Muslim. Di Pustaka Harpa ada di tingkat bawah. Ada Nikmi ya. Yang Arab 10 jilid, 12 jilid tebal tu. Tapi diterjemah secara sedikit-sedikit tebal tu. Jilid pertama, jilid kedua, jilid tiga. Di Harfa dah. Tengok bahasan ulama. Maka sebab tu dalam bab ini kita jawab, sahabat-sahabat Nabi adalah golongan adil. Mereka golongan berijtihad. Mereka perang pun ada sebab dia. Tambahan pula mereka itu golongan yang Allah Ta'ala jamin dengan syurga, yang Allah redha, dan mereka lebih layak mereka buat. Dan kita pada hari ini, kita hanya bersifat belapan dada dengan para sahabat radhiyallahu an. Kita tidak boleh mempersalahkan mereka. Walaupun mungkin ada di kalangan sahabat yang salah dalam peristiwa perang Siffin dan Jamal, tetapi kita bersifat terbuka. Kita mengatakan bahawa kulluhum udul, kesemua sahabat Nabi itu sifat mereka adalah adil belaka, tanpa kita menyalahkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka ayat yang kita bacakan ini, Allah Ta'ala menyatakan bahawa di antara kita sebagai orang beriman, bila berlaku pertelingkahan mesti didamaikan. Tak boleh biar dia bergaduh.
suami isteri bergaduh, dibiarkan. Budak-budak berkelahi, dibiarkan. Orang tua berkelahi, dibiarkan. Jangan. Fa'aslihu baina akhawaykum, hendaklah kamu damaikan di antara mereka yang bertelingkah itu. Wallahu'alam. InsyaAllah kita akan sambung ketika lain, mengukuhkan keyakinan manusia kepada agama. Kalau ada soalan, dipersilakan. Tak ada, cukup setakat itu. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.